Sementara itu, dari keterangan 5 saksi yang sebelumnya menjabat di Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dihadirkan jaksa, nama Sekda Kota Jambi ikut disebut saksi menjadi salah satu penerima aliran dana. Berdasarkan keterangan 5 saksi yang dihadirkan jaksa pada sidang lanjutan dugaan pemotongan insentif pajak, didapat beberapa keterangan dari para saksi yang juga merupakan bawahan Subehi ini. Menurut keterangan saksi, Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya juga turut menerima aliran dana dari hasil pemotongan insentif pajak tersebut. Diketahui dari keterangan saksi, Sekda menerima aliran dana sebesar Rp60 juta. Namun saat kasus ini mulai berjalan, Sekda Kota Jambi mengembalikan sebagian uang tersebut. Penasihat hukum terdakwa Subehi, Bahrul Ilmi Yaakub, membenarkan bahwa Sekda menerima aliran dana tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Sekda telah menerima uang dari Kasubag Keuangan BPPRD, yang mana seharusnya Sekda Kota Jambi tidak berhak menerima uang dari pemotongan dana insentif pajak tersebut. Terkait dengan Sekda, ya jelas Sekda itu ternyata telah menerima pemberian uang ya dari Kabag Keuangan ya, sebesar 60 juta, kemudian setelah ada masalah dia kembalikan. Ya. Setelah ada masalah dia kembalikan, dan pengembalian itu kemudian ternyata ya ada dua kali kan, ada 40, ada 20, ada 40. Ya. Jadi Sekda itu menerima uang itu tanpa hak. Kenapa? Karena dia telah memilih untuk menerima TPP, tunjangan tunjangan penghasilan pegawai. Jadi dia nggak berhak lagi menerima apapun dari uang hasil kumpulan itu ya. Diketahui pada sidang selanjutnya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.